our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Ini yang punya warung nih Pak Arun sama Ibu. Oh, besar ini yang punya warung gorengan. Kalau kesanaan mampir ke sini ya. Komplit semuanya ada. Dari mana, Bu? Dari Blitar. Oh ya, ini pengunjung dari Blitar. Sini aja. Ini masuk YouTube Aisyah Santri Belajar nanti. Aisyah Santri Belajar. Aisyah Santri Belajar ya. Mudah-mudahan menyenangkan Bu. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aisyah Santri Belajar. Hari ini hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Ini posisinya di tempat wisata Telaga Sarangan Magetan. Hari ini kita mencoba jalan-jalan keliling mengitari tempat wisata Telaga Sarangan Magetan. Karena hari Minggu ini pengunjungnya ramai sekali. Untuk mengitari Telaga Sarangan kita bisa menggunakan fasilitas kuda di sini. Untuk biaya naiknya per 60.000. Sambil menikmati keindahan alam Telaga Sarangan, pengunjung bisa duduk-duduk di pinggir-pinggir telaga bersama keluarga menikmati makanan yang disediakan di Telaga Sarangan. Informasikan kembali untuk tarif sewa speedboat Telaga Sarangan itu 3x200, 2x450, dan 1x400 itu 80.000. Sepertinya tempat wisata Telaga Sarangan Magetan ini karena masih musim kemarau, airnya surut. Biasanya airnya setinggi ini. Karena kemarau airnya untuk daerah untuk irigasi jadinya airnya surut kira-kira 4 meter 5 meter dari ketinggian biasanya. Walaupun surut di sini juga tidak mengurangi minat pengunjung datang ke tempat wisata ini. Ini hari Minggu masih ramai seperti biasanya. Stay on forever, forever.
Sini juga tersedia minuman hangat, kopi, ada gorengan juga. Semuanya komplit ada di warung ini. Dadah mbak, dadah mbak. Warungnya Pak Harun ini di sebelah timur Telaga Sarangan. Ini juga tersedia banyak jajanan bakso, ada sate. Ini yang punya warung nih Pak Harun sama Ibu. Halo. Ini Bu Sari ini yang Sari. Punya warung gorengan yang besar-besar. Kalau kesarangan mampir ke sini ya. Komplit semuanya ada. Semua ada. Selain tempat wisatanya yang asri, yang indah, di sini juga tersedia aksesoris atau cendera mata. Ada mainan anak-anak juga, beraneka macam kaos. Di sini banyak tersedia. Selain turis dalam negeri, di sini juga ada turis luar negeri. Itu dari luar negeri juga hadir di sini, berambut warnanya emas. Habis dari ngopi, kita jalan-jalan lagi. Di sini berada di sebelah selatan Telaga Sarangan. Ini sudah sangat indah juga dari sini. Di sini banyak sekali pengunjung yang bisa jadi jalan menikmati keindahan Telaga Sarangan. Ini ada juga yang rombongan bersama keluarga. Dari sini kelihatan indah banget. Ini banyak sekali perahu yang lagi keliling ini, walaupun airnya kering tidak mempengaruhi minat pengunjung. Indah banget di dalam sini. Ini kita posisinya tepat di sebelah selatan Telaga Sarangan. Di sini di pinggir telaga itu dipagar karena banyak sekali pengunjung yang ambil foto
sambil gambar di pinggir-pinggir pelaga ini. Karena dari sini kelihatan bagus banget. Dari sini kelihatan jalan tembus atau disebut JT. Di situ banyak sekali warung-warung di pinggir jalan. Posisinya di sebelah selatan telaga, banyak sekali pengunjung menikmati keindahan alam di sini, ini luar biasa. Dari sini bukitnya juga kelihatan, warung-warung sangat penuh kelihatan, rumah-rumah penduduk hotel-hotel juga kelihatan indah sekali dari sini. Di sini juga tersedia orang yang dagang bunga-bunga, ini indah banget nih. Posisinya di sebelah selatan telaga Sarangan. Di sini juga ada museum pesawat. Ini 1104. Dari sini, dari sebelah selatan agak barat dari sini pemandangan juga luar biasa indah. Di situ ada pulau di tengah danau, kalau di tengah telaga. Kalau ini airnya penuh itu sampai di tangga ini, karena ini kemarau airnya jadi kering, itu perahunya juga bisa naik ke daratan. Untuk naik speedboat itu ada beberapa tempat, ada sebelah selatan ada, timur ada, utara ada. Nanti misal berkunjung di sini bisa naik speedboat, bisa dari mana aja bisa. Untuk pengunjung yang membawa kendaraan roda empat atau mobil bisa parkir di sebelah selatan. Di sini tempat parkirnya luas. Habis itu bisa jalan-jalan kaki. Nah, bisa jalan kaki mengelilingi telaga Sarangan. Ini pemandangan dari sebelah barat telaga Sarangan. Dari mana aja pemandangannya cukup indah dan menarik. Di sini tersedia tempat-tempat untuk manis, untuk sambil makan ngopi di sini ada. Banyak fasilitas di sini. Tapi kalau datang di sini nggak usah khawatir kelaparan, yang penting bawa uang. Ini pemandangan dari sebelah utara telaga Sarangan. Dari sini view-nya juga bagus banget. Ini semakin siang pengunjungnya semakin ramai.
sini ada patung naga sebagai ikon tempat wisata Telaga Sarangan. Ini ramai banget pengunjung yang ngambil foto di sini. Ini ada kelompok majelis tadarus. Iya. Bapaknya buat teri loh ini. Ini ada yang outbound. Mulai kamera siap, foto KTP siap, meski siap 1, 2, 3. Oke, boleh lambaikan tangan semuanya. 1, 2, 3. Oke, kayak bebas. 1, 2, 3. Sarang Vio. 1, 2, 3. Oke, cukup. Ini karena tempatnya kecil harus antri dulu. Kalau untuk ambil foto di sini atau video. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sampai waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.